Pemirsa, Job Fair MNC Media digelar di Universitas Multimedia Nusantara Serpong, Tangerang, Rabu pagi. Berbagai kesempatan kerja dan training pun bisa Anda coba. Job Fair semakin digemari. MNC Media mencoba untuk menjemput bola dengan mengadakan job fair di Universitas Media Nusantara atau UMN Serpong Tangerang. UMN merupakan universitas dengan kualitas alumni yang cukup disegani di tanah air. Berbagai kesempatan kerja pun dibuka, mulai dari news anchor, reporter, kameramen, motion graphic, hingga editor. Bukan hanya sekedar lowongan pekerjaan, namun di job fair ini juga ditawarkan berbagai manfaat lainnya seperti training singkat hingga konsultasi pelamar kerja. Di MNC Group, termasuk iNews sebagai sebuah televisi berita di Indonesia, ini selalu hadir di kampus untuk mencari bibit-bibit, apakah itu reporter atau kameramen yang bisa untuk ikut terlibat menjadi tim yang terbaik di MNC Group. Kenapa harus terbaik? Karena kita juga ingin membuat berita-berita yang cerdas, yang bisa memberikan unsur-unsur edukasi ke masyarakat dengan cara yang terbaik pula. MNC Media, sebagai media terbesar di Indonesia, memang selalu mencoba untuk memilih bibit-bibit bertalenta, sehingga kriteria khusus pun wajib dimiliki oleh calon pelamar. Kita berharap kriteria-kriteria itu antara lain adalah yang kreatif. Dia suka bekerja keras, dan tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Itu yang kedua. Yang ketiga, juga mampu bekerja sama dalam sebuah tim yang mungkin biasa dalam bekerja, dalam mengejar deadline, penuh dengan tekanan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan target-target yang memang harus dicapai oleh seorang reporter atau kameramen. MNC Media yang menaungi 4 TV nasional besar, yakni RCTI, MNC TV, Global TV, dan iNews TV, memang cukup menjadi favorit para pelamar kerja. Saya ingin terjun langsung untuk dapat menyajikan berita itu kepada orang-orang. Jadi saya tidak hanya membaca aja, tapi saya ingin bagaimana sih perjuangannya atau feel-nya dapat mencari berita itu sendiri. Saya dapat mengorek itu sendiri dan menyampaikannya kepada pemirsa gitu. Emang saya dari dulu pengen jadi reporter. Jadi ini salah satu jalan lah untuk bisa dapat pekerjaan yang saya impikan gitu. Kenapa emangnya belum main dengan TV? Enaknya kalau dipandang Kak, apalagi kalau misalnya gambar kita tuh ditampilin di TV, itu kayak kepuasan dari sendiri aja. Meski Job Fair MNC Media ini hanya sehari diselenggarakan di Universitas Multimedia Nusantara, namun kedepannya masih akan ada lagi Job Fair yang diselenggarakan di kampus-kampus maupun lokasi lainnya. Jadi siapkan diri untuk Anda para pencari kerja dan wujudkan mimpi Anda untuk bekerja sesuai passion Anda. Dari Tangerang, Banten, Dini Raffiu, Nur Aryadin melaporkan.